Dahlan ke Polda Metro, bisa saya sampaikan bahwa kedatangan pelapor ke Polda Metro, khususnya ke Subdit Cyber, Direktur Kriminalsus Polda Metro Jaya, ini adalah untuk memberikan keterangan tambahan yang belum mereka berikan pada saat mereka membuat laporan di Polda Jawa Barat. Jadi dalam hal ini Polda Metro Jaya mengakomodir ya apa yang mereka inginkan ataupun ingin sampaikan. Tetapi tentu perlu saya sampaikan bahwa Polda Metro Jaya sudah menyampaikan ya terkait dengan hal ini bahwa berdasarkan pendapat ahli dan juga pendapat para penyidik melalui gelar perkara bahwa terkait dengan kasus saudara Hatri Dahlan ini tidak memenuhi unsur perbuatan yang menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasarkan atau sara yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian juga sudah kami sampaikan juga terkait dengan saudara Hatri Dahlan selaku anggota DPR RI yang bersangkutan mempunyai hak imunitas yang tidak dapat dipidana pada saat mengungkapkan pendapatnya pada saat rapat resmi sebagaimana yang berlangsung. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan dua hal ini ya untuk menjadi kejelasan bagi semua masyarakat dan juga teman-teman media.